Halo teman-teman semua, sebelum videonya dimulai, gue mau kasih tahu nih kalau ada giveaway yang berjalan di channel ini. Jadi, setiap 100 subscriber yang tercapai, gue bakal bagi-bagi spirit guide nih teman-teman. Ada 4. Nah, pas udah sampai 1K subscriber, gue bakal kasih the grand prize-nya itu DCS. Nah, tunggu apa lagi? Langsung di-subscribe, di-like, dan komen grow ID dan nomor kalian setiap video gue yang muncul. Semoga beruntung! Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Itson di game Growtopia. Nah, pada kali ini gue mau ngucapin thank you banget nih, karena kita udah mencapai 578 subscriber, yang berarti gue ngutang sama kalian 2 giveaway ya. Tenang, gue bakal kasih giveaway itu semua, yang terutama 500 subscriber. Dan langsung aja kita ke word pemenang pertamanya. Word pemenang pertamanya itu namanya, kita langsung ke word namanya Rap HDF. Grow ID-nya dia itu Rap Not Rich. Rap Not Kaya. Tenang aja, kamu pasti rich kok suatu saat nanti. Nah, yang ini tuh dia memenangkan satu spirit guide nih, teman-teman. Mesti kita taruh spirit guide-nya biar dia bisa melayang-layang juga. Hadiah dari Yutsuhon. Nah, langsung aja kita ke pemenang yang kedua. Pemenang kedua yang mendapatkan satu floating leaf yaitu jeng-jeng-jeng namanya Bapot TKS. Maaf ya guys, gue kayak ambil nyontek-nyontek gitu biar nggak salah. Wah, namanya Dika Super Bapot TKS. Selamat ya, kamu mendapatkan satu leaf board. Dan jangan lupa support terus Yutsuhon. Kita drop aja ya. Kayaknya display boxnya banyak banget nih. Calon-calon pemenang giveaway terus-terusan nih kayaknya. Nah, langsung kita drop satu dan selesai. Nah, teman-teman semua yang mau juga menangin hadiah-hadiah giveaway dari gue bakal bagiin giveaway setiap 100 subscriber sekali nih. Nah, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, nyalain notifikasinya. Oke, langsung aja ke iklan dulu. Jadi teman-teman, gue ada di wordnya nih. Nama wordnya itu The Zomart by Angga The Zodiacs, atau bisa kalian kenal jurnal si gendut. Nah, di word ini itu menyediakan sekitar SSP dengan harga yang harga pasaran lah. Ya, harganya nggak terlalu mahal banget, nggak terlalu murah banget. Yang pasti, pas di kantong. Kayak gitu, teman-teman. Kayaknya kedepannya katanya sih kayak ada buka shop baru nih. Makanya, jangan lupa visit word namanya The Zomart by The Zodiacs. Oke, bye-bye guys. Kita langsung ke kontennya. Halo teman-teman semua, balik lagi nih. Pada kali ini, gue mau kasih tau kalian, ada sesuatu yang glow up nih. Gak cuma orang-orang aja nih yang bisa glow up. Akan tetapi, word sewa jasa yang gue owner sekarang glow up nih guys. Berikut reviewnya singkatnya. Kita keliling-keliling dulu lah ya, sebelum kita bahas apa sih yang glow up, apa sih yang baru di word sewa jasa ini. Apa sih, ada apa sih? Kok tiba-tiba berubah desainnya, kenapa sih? Kok ada door-door kayak gini, kenapa sih? Dan pada kali ini gue record gak sendiri nih teman-teman. Gue ditemanin sama Bleedamer. Halo Bleedamer. Halo teman-teman, perkenalkan Damar. Damar ini siapa Damar? Grow ID-mu apa? Penonton kita ini belum tahu loh. 2000 years later. Nah, jadi teman-teman, Damar ini nama grow ID-nya itu Volup teman-teman. Jadi selama ini, sampai saat ini, mulai sekarang, dia yang akan nemenin gue jadi ngepalain atau mengkoordinir word sewa jasa. Kenapa sih ada Damar? Kenapa sih ada Volup? Nah, jadi Volup ini ditugaskan oleh jurnal si gendut atau kalian kenalnya Gendut Corp untuk membantu gue memperluas atau mengekspansi word sewa jasa. Nah, kan sekarang kan kalian tahu kan kenapa alasannya gue bikin dua word? Dari kemarin soalnya banyak yang ngeluh nih. Bang, kok adminnya nggak ada? Bang, kok adminnya nggak ada? Kemana sih adminnya? Jadi teman-teman, karena dari kemarin itu overload banget renter kita dari word sewa jasa, jadi gue memutuskan untuk memperluas sewa jasa menjadi dua. Yang itu pertama itu jadi sewa jasa V1 dan V2. Nah, headquarternya ini word sewa jasa. Nah, kayak gitu teman-teman. Sekarang kan kalian udah tahu nih apa aja sih bagian-bagian dari sewa jasa. Nah, sekarang cara kerjanya. Kita mulai dari awal.
Nah, ketika kalian masuk dari Word, kita ulang ya. Kita masuk nih. Set. Kita masuk sewa jasa. Wah, luas banget. Tapi kok nggak ada room adminnya? Kemana kita mau nyari admin? Jadi teman-teman, sesuai yang adventure gue bilang, admin dan CO itu berada di VIP. Yap, benar sekali. Mereka ada di VIP karena di sini itu nggak muat meng-ACC sebanyak 48 orang, teman-teman. Jadi caranya itu, pertama kalian masuk nih. Kalian masuk ke atas, bilang nih. Nah, kalian kan nggak bisa masuk kan? Kalian bilang, by plan. Contohnya gitu. Ntar, admin yang di sini itu bakal nganterin kalian ke bawah sini nih. Nah, di bawah-bawah sini itu banyak nih kayak room-room gitu. Anggapannya door di sini tuh adalah room mereka, teman-teman. Nah, ketika sudah sampai room ini, admin akan ngajak kalian masuk ke door. Nah, kalian masuk aja ke door-nya, ikutin adminnya. Duh. Oke, door yang naran belum disetting. Yang open. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, udah masuk nih, diajak masuk ke room. Kita masuk ke door-nya. Yes, kita masuk. Dan kita akan sampai di room mereka. Dan seperti biasa lagi. Nah, kalau kita udah masuk ke sini, kita langsung aja nih minta pull. Minta pull dulu ya. Pastikan pokoknya seperti yang tutorial cara sewa sebelumnya, kalian harus minta pull. Udah minta pull, udah nih kalian dipull kan, berarti udah real admin. Kecuali kalian disuruh masuk aja, jangan teman-teman. Kadang ada sesuatu admin yang lupa nutup roomnya, kayak gitu. Nah, habis itu kalian drop nih whale-nya di sini. Udah deh, kayak biasa lagi cara sewanya. Kalian ACC dia, misalkan kalian mau sewa plan. Kalian trade word-nya kalau misalkan kalian mau gross clan ataupun gaut, kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian mau balik ke sewa jasa lagi, gampang banget. Di samping white door, gue udah mengganti ID door-nya menjadi balik ke sewa jasa. Tring, nyampe di sewa jasa. Terus apalagi sih bang yang baru? Nah, di sewa jasa ini kita ada dua partner nih word yang bekerja sama. Yang pertama itu jasa LC ataupun jasa CV. Kita bahas jasa CV dulu ya, karena door ini jasa CV. Dan kenapa jasa CV kerjasama? Ya karena ini word gue sendiri, gitu CV. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian butuh CV, butuh sulap, di sewa jasa nggak ada adminnya, langsung aja masuk ke door yang sebelah sini. Dan di door sebelah sini tuh apa? Kok sewa jasa? Kok kurung 2? Nah, di door sebelah sini tuh ada sewa jasa yang ngarah ke word yang kedua. Dan sebelah sini pastinya yang pertama, dan sebelah sini jasa LC by Akang Z. Nah, kenapa abang kerja sama Akang Z? Karena ya kita mau kerjasama aja untuk membangun komunitas yang baik. Terus ada apa aja sih jasa-jasa yang disewa jasa? Ada yang baru apa sih? Nah, sebelumnya kan cuma ada jasa DNA, fosil sama shatter kan, sama provider. Nah, sekarang itu ada jasa yang namanya jasa kill quest nih. Kill quest, jasa lobster, jasa train, boss quest, dan banyak sih banyak lagi. Dan ada yang paling baru sih menurutku yang paling keren, yaitu jasa desain. Kenapa? Kok sewa jasa menjadikan jasa desain? Kalian lihat sendiri di bawah. Kalian turun ke bawah. Nah, kan melihat tempat-tempat orang ngebucin gitu kan, mencari cinta di masa-masa pandemi. Asik. Kalian kan gak bisa nongkrong di taman asli kan karena pandemi kan. Kalian nongkrongnya di sewa jasa. Kalian bisa mencari teman-teman ngobrol. Contohnya kayak gini nih. Hai, ya kita tinggal pergi. Hai. Oke. Gak apa-apa. Sudah biasa kita ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi. Oh. Nah, terus ada apa lagi nih? Ada jasa cooking, teman-teman. Kalian kan biasa kalau nyari cooking ke word sewa-sewa lainnya kan? Nah, aku sekarang menyediakan semua jasa yang kalian gak perlu kalian kemana-mana. Cukup di word gua aja. Cukup di sini kalian tinggal masuk. Masuk, masak, selesai. Bayar. Dan di sini juga ada kayak resep-resep gitu kan? Resep-resep masak. Dan mungkin ini coming soon gue bakal jual bahan-bahan juga. Jadi kalian gak perlu kalian jalan-jalan. Cukup ke word gue ke sewa jasa. Jadi kalian gak perlu pusing kemana-kemana gak perlu pusing. Dan gue tekanin kayak lagi, admin-admin di sini emang gue gak ACC di word lock. Tapi mereka ada ACC khusus di VIP. Jadi selain orang di dalam VIP, mereka bukan admin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada di sini nih ngaku-ngaku admin, aku nggak di ACC tapi aku admin, jangan. Suruh mereka masuk VIP dulu.
kalau mereka emang bisa masuk VIP, berarti mereka beneran admin. Dan di sini tuh sistemnya kayak kalian nyamperin lah adminnya. Jangan sampai kalian teriak di sini, terus tiba-tiba ada publik kalian kira admin. Jangan, gue nggak bakal tanggung jawab di atas itu ya teman-teman. Dan ada beberapa rules yang ada diperbarui teman-teman, kayak seperti tax jual room, tax pesewa, tax penjual bukan admin, dan beberapa cara lapor admin lainnya. Dan gue mau kasih tahu nih, karena sekarang gue ada berdua nih bersama si Blidamar atau kalian biasa bisa sebut juga Koko Damar, ya nggak Koko Damar? Iya. Jadi, deh Koko Jopan. Kalian lapornya kayak gini teman-teman. Pertama, kalian buka Instagram atau TikTok kalian. Yang kedua, kalian cari IG aku Yutsuhon dan Koko Damar atau follow underscore GT. Nah pastikan kalian follow dulu lah, masa nggak di follow? Yeah boy. Yang ketiga, kalian kirim foto berupa foto video pesan. Jangan foto video doang, gue nggak tahu maksud kalian kirim foto video apa. Jadi gitu ya teman-teman. Terus jangan di spam, karena kita ada kegiatan lain nggak ngurusin kalian doang. Tapi tenang aja, bakal dibales kok, santai aja. Terus kalau kalian mau join Discord kita untuk jual beli, misalkan nggak ada admin nih di Word, kalian masuk ke Discord aja, mereka bakal balesin kalian. Dan gue nggak mau kalian buat laporan palsu, karena kalian akan di blacklist. Nah, ngomong-ngomong soal blacklist nih, gue bakal bikin satu Word khusus buat blacklist dari A sampai Z, dari 0 sampai 9. Jadi semua ada orang yang kena blacklist, kalian cek di situ. Word-nya di mana bang? Word-nya masih rahasia. Nanti kalian tinggal cek aja, gampang kok. Nama word-nya 4 letter. Oke, mungkin sampai sini aja dulu ya Damar. Apalagi nih menurut Damar yang kurang, yang harus kita jelasin nih. Ada nggak Damar? Wah, seperti itu sudah tidak ada, udah lengkap ya semua. Dari cara pertama tadi, cara nyari ini, nyari admin. Terus jasa apa yang ditambahkan, sistem cara ngelapor. Ya udah, harusnya sudah cukup. Mungkin sampai sini aja dulu jasa ataupun mengenai sewa jasa yang bisa kita ketahui. Dan gue mau ngucapin terima kasih banget karena gue udah mencapai 500 subscriber. Gue bukan apa-apa tanpa kalian. Dan thank you teman-teman. See you the next video. Cia. Ayo Mar, kok diem-diem aja? Cia. Bye guys.